cái tiếp cận trận đấu. Dĩ nhiên là những cái hướng này có thể là hơi khác với so với trước đây cho các cầu thủ. Tôi yêu cầu các cầu thủ phải kiểm soát bóng tốt hơn, kiểm soát trận đấu một cách chủ động. Từ đó là họ cũng cần phải đặt những phẩm chất cá nhân của mình vào để kết nối với nhau tốt hơn. Mục tiêu của trận đấu. Aksi gila timnas Vietnam, tantang Cina, Uzbekistan, hingga Korea Selatan jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam, Philip Trossier, telah mengumumkan 33 nama yang akan tampil pada laga persahabatan di FIFA Matchday Oktober 2023. Tak tanggung-tanggung, The Golden Star, julukan timnas Vietnam, bakal melakoni 3 pertandingan di FIFA Matchday Oktober 2023 itu. Pasukan Philip Trossier itu bakal menantang 3 tim kuat Asia sekaligus dalam waktu yang berdekatan. Menurut laporan akun Twitter TASEAN BAL, timnas Vietnam akan lebih dulu menantang Cina pada 10 Oktober 2023. Setelah itu, The Golden Star bakal bersua Uzbekistan pada 13 Oktober 2023. Terakhir, Vietnam akan melawan Korea Selatan pada 17 Oktober 2023. Pelatih kepala Vietnam, Philip Trossier mengumumkan daftar 33 pemain tim Vietnam untuk FIFA Matchday pada bulan Oktober, tulis laporan akun Twitter TASEAN BAL, dikutip Sabtu, 30 September 2023. Timnas Vietnam akan melakoni 3 laga persahabatan di bulan Oktober. Oktober 10 versus Cina, 13, 10 versus Uzbekistan, 17, 10 versus Korea Selatan, tambahnya. 3 laga persahabatan itu untuk menguji personel timnas Vietnam. Pertandingan itu pun akan dimanfaatkan untuk menyempurnakan gaya bermain tim dalam persiapan menghadapi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada November 2023. Timnas Vietnam sendiri berpotensi akan melawan timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia menang atas Brunei Darussalam di babak pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan lolos ke babak kedua dan menempati grup F bersama Filipina, Vietnam, dan Irak. Timnas Vietnam juga akan menjadi lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab, The Golden Star segrup dengan timnas Indonesia, Jepang, dan Irak di grup D Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar tahun depan. Terlepas dari hal itu, dari 33 pemain timnas Vietnam yang diumumkan Philip Trossier, hampir separuh pemain berasal dari kelompok usia U23. Banyak mantan bintang timnas Vietnam, meski masih tampil cukup baik, namun tidak bisa ikut seperti striker Chong Puong.